kekuatan di jiwaku, ya, adalah bersamamu. Amin. Katakan, kekuatan di jiwa saya adalah bila saya bersama Tuhan Yesus. Saudara, kekuatan tubuh itu terbatas sekali. Ya, saudara, orang berlatih dalam gimnastik, di dalam fitness, di dalam bodybuilding, saudara, olahraga, minum vitamin dan lain sebagainya. Saudara, kekuatan tubuh itu hanya sampai dia sakit. Ketika dia sudah tidak kuat lagi, dia kena sakit. Ketika dia harus meninggal, dia harus meninggal. Saudara, tetapi kekuatan bagi jiwa kita, katakan, kekuatan rohani saya akan berlangsung terus. Bahkan ketika saya mati, kekuatan jiwa saya membawa saya ke sorga. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Haleluya. Itu sebab sudah pasti kita terus punya pikiran. Kalau kekuatan badan, kekuatan duit, kekuatan pikiran, ilmu, ya itu terbatas sekali. Dan itu belum tentu bisa menolong dalam hidup kita. Tetapi kalau kekuatan pada jiwa kita, itu yang bawa kita sampai masuk di dalam sorga. Amin. Itu yang harus diutamakan. Siapa yang sadar bahwa dia akan meninggal dunia? Angkat tangan. Wah, semua sadar sekarang ya. Dulu pertama kali ketika saya tanya, takut. Ya, semua kita akan meninggal dunia. Amin. Tetapi kalau saudaranya kekuatan di jiwa dan roh saudara, saudara masuk di dalam kerajaan Allah di sorga. Amin. Para kekasih, itu sebab kita akan membuka Alkitab kita dalam sebuah ayat yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-13. Ini untuk pertama kalinya Tuhan mengeluarkan ayat ini melalui Musa. Kelak kemudian hari akan diulangi oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-14. Ya. Jadi ini yang kita baca ini adalah orisinilnya. Pertama kalinya wacana tentang pemberian kendaraan tingkat tinggi dari Allah itu sudah ada pada zaman Israel setelah dimerdekakan dari Mesir. Mari kita akan baca. 1, 2. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Amin. Katakan, luar biasa. Saudara, apa yang dituliskan di sini oleh Musa, Tuhan berfirman, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Saudara, jadi ini kendaraan bukan kendaraan roda empat, kereta, kuda. Ini kendaraan kereta di atas. Ini ada kendaraan tingkat tinggi. Dan Tuhan mau memberi kepada saudara dan kepada saya kendaraan yang istimewa, yang melintasi dari satu bukit kepada bukit yang lain. Saudara, ini adalah jarak pandang yang paling dekat. Saudara, kalau saudara melihat dari satu gunung ke gunung yang lain, tarik garis yang lurus, itu jarak paling dekat. Kalau kita harus menuruni lembahnya, jurangnya, naik lagi ke atas, berapa bulan? Belum tentu sampai sana. Barangkali kita sudah diterkam binatang buas. Kita sudah kelelahan. Saudara, cara Tuhan adalah memberi kendaraan tingkat tinggi dalam hidup kita. Katakan, luar biasa. Itu sebab lagu kita mengatakan kekuatan di jiwa. Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya selama kita bersama dengan Yesus. Katakan, selama saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saya selalu kuat. Begitu saya renggang dari dia, saya pasti lemah. Jadi ini adalah sesuatu ketetapan. Saya dan saudara tidak bisa jauh dari dia. Bila kita ingin, bila kita merindukan sesuatu kekuatan dalam hidup ini,
vitalitas, gairah hidup, dan keberhasilan. Itu Anda bisa dapat, saya bisa dapat, kalau kita bersama dengan Yesus. Katakan harus bersama dengan Yesus. Dalam situasi kondisi apapun. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab saya perlu menjelaskan apa yang saya sampaikan satu minggu kemarin. Kenapa Musa itu menjadi ngelokro? Karena sekarang begitu banyak orang, ya, uangnya cukup, ya, sehat juga badannya, ada kerjaan, semua lancar, semua kelihatannya baik, tetapi ternyata jiwanya ngelokro. Apa sebab? Ah, itu satu tanda. Saudara bisa melihatnya dimanapun itu ada. Mungkin saudara sendiri mengalami. Itu sebab saya memberikan satu catatan, jaga dan waspadai. Katakan jaga dan waspadai. Saudara, apa? Yaitu kestabilan mental kita. Hubungan pribadi kita dengan Yesus. Itu menjamin mental kita, psikologi kita itu menjadi kuat. Ya. Tapi kalau kita jauh dan undur dari Tuhan, itu membuat tidak stabil. Mental kita, rohani kita rapuh. Apa yang terjadi? Ya, kita akan mengalami banyak hantaman dari kuasa-kuasa iblis. Ya, para kekasih, saya sampaikan kepada Anda apa yang menyebabkan orang tidak stabil mentalnya. Jiwanya tidak stabil karena dia kurang firman. Bukan karena saya pendeta mesti bilang begini, tidak. Bukan karena saudara datang ke gereja, maka nanti apa-apa ya kembali ke firman. Tidak. Ya, tetapi itu satu bukti bahwa orang yang kekurangan firman, dia mesti lemas. Dia mesti rapuh. Ya, saudara. Uangnya, kepintaran otaknya, pengalaman hidupnya, orang-orang yang membackup dan mensupport dia, semua tidak bisa berhasil. Selama dia kurang firman. Itu sebab orang hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau saudara menerimanya, saya membacanya, mendengarnya, kita menerimanya, saudara harus punya pikiran, aku pasti hidup, aku pasti kuat, aku pasti happy. Saudara, lagu tadi kita seolah-olah ada musim-musim dalam hidup. Ada 4 musim di daerah tropis di dunia ini, musim panas. Musim panas ini tidak enak. Hanya mereka yang tinggal di daerah subtropis mengharapkan musim panas 3 bulan. Karena mereka bisa, ya, pergi ke pantai, mereka bisa jalan-jalan. Ya, setelah lebih panjang musim dinginnya. Sedang. Kemudian ada musim lagi, musim gugur. Musim gugur. Ah, semua menjadi tidak bagus. Kemudian setelah musim gugur, musim dingin. Itu tambah tidak enak lagi. Kalau kita dari tropis kepingin melihat salju di sana. Ya, para kekasih. Tetapi yang paling disukai orang-orang yang hidup dengan 4 musim adalah musim apa, saudara? Musim semi. Semi itu artinya keluar. Dia mulai berkuncup. Dia mulai menunjukkan tanda kehidupan, tanda progresivitas, tanda produktivitas. Ya, saudara, bersemi. Semua orang kepingin. Ah, udaranya moderate, tidak dingin, tidak panas, enak, sejuk. Lalu tanaman-tanaman bisa bersemi dengan baik. Saudara yang kekasih, kalau saudara menjaga dan waspada tentang mental dan rohani saudara kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita kenyang firman Tuhan. Amin. Katakan kenyang firman Tuhan. Setiap hari membuat saya hidup musim semi, pasti produktif, berbuah lebat, berbunga indah dan harum. Ya, itu sedang. Tapi coba musim-musim, 3 musim yang lain, tidak ada, tidak bisa menghasilkan. Itu sebab saudara dan saya, kita tidak boleh kekurangan firman. Amin. Kemudian lepas dari firman sehari-hari, lelah, berbeban. Kita merasa aku tidak sanggup lagi. Sudah, tak lepas semuanya. Ya, apa yang mau terjadi, terjadilah deh. Aku pokoknya sudah tidak kuat. Lelah dan rasa tidak mampu. Ini tidak melanda orang yang sudah berusia saja. Tapi ini juga melanda anak-anak muda, anak-anak remaja. Sedang,
Bagaimana bisa terjadi? Karena jiwanya, mentalnya, psikisnya lemah. Itu sebab kalau saudara merasa aku capek, ya aku ingin sesuatu yang berbeda, atau aku mau mati aja, saudara. Maka saudara harus lebih banyak membaca dan mendengar firman. Amin. Ini adalah tugas saya untuk memberitahu, sebab pada zaman ini begitu banyak hal yang kita tidak menduganya, dan itu terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita sangka itu ada di sebelahnya kita. Barangkali bisa terjadi demikian. Itu sebab anak-anak Tuhan, hal yang nomor satu adalah jangan pernah saudara kekurangan firman. Saudara akan selalu bergairah, tidak takut mendengar berita apa, khawatir apa, tidak takut. Apa sebab? Karena saudara mempunyai kekuatan di jiwa saudara adalah bersama Yesus. Amin. Saya perlu mengulangi yang ketiga, faktor degeneratif. Jadi orang mengatakan faktor usia. Ya, saya tidak percaya pada faktor usia. Tetapi pada faktor degeneratif. Jadi anak-anak muda setengah umur, pasangan hidup setengah umur, ataupun anak-anak yang masih muda, yang masih single, bisa mengalami karena faktor makanan, polusi udara, ya saudara, kemudian karena perubahan-perubahan yang membuat konstelasi hormonal di dalam tubuh berubah. Penyakit-penyakit sel-sel liar pada kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita membuat orang degeneratif. Tidak mempunyai daya tahan lagi. Tidak ada semangat hidup. Itu mengalami degeneratif. Sedang tua, apalagi ya, apalagi tua ataupun muda. Itu sebab kalau saudara merasa, Tuhan kenapa ya, saya ini sudah tua, saya capek-capekan lagi. Tuhan bilang itu normal. Kalau sudah tua muda capek itu normal. Tetapi anakku, aku memberikan perjanjian bahwa aku akan menggendong kamu. Artinya aku yang menyokong. Kalau kamu lemah, aku yang menggendong. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku yang menggendong kamu. Sejak dari zaman dahulu, aku melakukan. Kepada nenek moyangmu Abraham, Iska, Yakob, Musa, dan nabi-nabi, aku menggendong mereka. Jadi faktor yang ketiga, kalau saya merasa aku sudah tua, ataupun aku masih muda tapi kok aku tidak ada gairah, aku kok mudah sakit, aku mudah lemes ya. Saudara, saudara mungkin mengalami secara fisiologis degeneratif. Itu sebab saudara harus minta, Tuhan, ada ayat tentang degeneratif, bahwa engkau akan memberi kekuatan, dan engkau akan menopang saya, dan engkau akan menggendong saya. Amin. Kalau nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini, tiga poin ini, saudara-saudara sudah oke, bisa diselesaikan dalam hidup saudara oleh firman, hebat. Kemungkinan ada faktor yang keempat, yaitu seseorang, si X, anak Tuhan X ini, dia memang ditarget sama setan. Saudara, sudah pasti kita tidak menghendaki. Ya, kita tidak ingin kita menjadi target sasaran iblis. Tetapi saudara, kadang-kadang kita tidak mengalami 1, 2, dan 3 tersebut. Tapi kita merasa bahwa kita ini diperalat oleh iblis. Kita selalu tunduk dan taat sama iblis. Bisikan dosa, bisikan kejahatan. Saudara, hal-hal yang tidak baik mesti datang kepada saya. Mesti datang sama saudara. Maka kita harus sadar, aku lagi ditarget sama iblis. Setan tidak pernah diam. Dia selalu mencari mangsa siang dan malam, sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Itu sebab saya dan saudara perlu jaga dan waspada. Selalu kita penuh dengan firman. Selalu ada minimal 20 menit setiap hari saudara datang kepada Tuhan. Itu sangat vital. Itu sangat penting. Supaya apa? Supaya saudara selalu waspada. Kalau saudara waspada, saudara kuat, saudara stabil, dan Allah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya
planning-planning rencananya, janji-janjinya bisa digenapi hanya kepada orang yang kuat, orang yang bisa dipegang. Tetapi bukan pada orang yang lemah, yang tidak bisa dipegang sama Tuhan. Amin. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus. Semua katakan dengan semangat. Tuhan Yesus. Sore hari ini, saya mau menyadari betapa pentingnya semangat di dalam firman yang akan mengalahkan semua keadaan negatif dari luar saya, dari dalam saya. Demi nama Yesus, Tuhan memberi kepada saya kekuatan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Ucapkan terima kasih Engkau yang mau demikian. Terima kasih Bapa, karena kami tidak mempunyai sesuatu cara, karena kami hanya manusia biasa yang lemah. Hanya firman dan Roh Kudus akan menjadikan kami gagah perkasa, dan dengan demikian bisa menerima banyak berkat, banyak mujizat, banyak perjanjian di dalam hidup kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saudara yang kekasih itu sebab, nah, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana, ya, bagaimana ini bisa terjadi. Kita bisa menjadi kuat. Saudara, sekali lagi, bukan dengan banyak olahraga, banyak makan vitamin, dan segala macam yang menjadikan saudara menjadi kuat, tetapi banyak firman Tuhan. Saudara, engkau akan percaya kalau sudah ngalamin. Ya, orang kalau belum ngalamin, tidak percaya. Bagaimana saudara bisa percaya? Ya, saudara, begitu saudara merasa down sedikit, merosot sedikit, uangnya, pendapatan, merosot sedikit, kesenangan, merosot, semangat hidup, merosot, kesehatan, merosot, cepat. Saudara, baca Alkitab, dengar firman lebih banyak. Saudara lebih dekat kepada Tuhan. Itu obat yang manjur. Saudara akan kuat. Saudara, kalau saudara kuat, perjanjian Allah bisa diberikan pada saudara. Karena perjanjian Allah itu hebat. Bobotnya berat. Saudara, dia bukan macam kapas. Dia bukan macam busa. Dia bukan macam kayu. Dia itu emas. Berat. Itu sebab Anda dan saya, kita harus mohon supaya kita selalu kuat. Katakan selalu kuat. Para kekasih, ayat yang kita baca tadi, saya ringkas demikian. Ulangan 32 ayat 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Amin. Saudara, dia yang kuat. Katakan, dia yang kuat. Bila saya tidak kuat, saya tidak mendapat janji ini. Ya, saudara, jadi orang yang demikian saja yang bisa. Saudara, ini ilustrasinya saya mengambil gambar Nabi Elia yang diangkat oleh Tuhan dengan kereta yang berlumuran, yang dilapisi dengan api. Ya, kudanya dan keretanya dengan api, dan dibawa terbang masuk ke sorga. Saudara, muridnya Elisa dibawa kaget melihat. Ya, saudara, jadi siapa? Bukan Elisa, Elia. Saudara, orang dengan kualifikasi, dengan kualitas tinggi di mata Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara kepengen perkara-perkara yang besar, enggak cukup berdoa. Tidak cukup berdoa. Saudara perlu berbuat sesuatu perkara rohani yang lain, yang nyata. Yaitu apa? Engkau harus utamakan firman. Engkau harus utamakan hubungan pribadimu dengan Allah. Saben hari. Katakan setiap hari. Akan membuat saya kuat. Dan akan tiba waktunya bahwa Tuhan memikirkan saya siap diberi kendaraan tingkat tinggi. Amin. Nah, itulah saudara. Jadi
Jangan sampai saya dan Anda kurang faham. Jangan iri hati melihat orang yang mengalami mujizat Allah. Saudara sendiri bisa. Katakan, saya sendiri bisa. Bila hidup saya bersama Yesus. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, ini adalah perkara yang penting sekali. Ini adalah hal yang pertama, hasil orang bersama dengan Tuhan. Perkara ilahi yang terjadi pada kita. Saudara, contoh perkara ilahi itu apa? Saudara sakit, ambil obat di apotek, periksa dokter, itu bisa selesai. Tapi kadang-kadang saudara sakit, sudah diobatin, sudah dioperasi, tidak sembuh-sembuh. Saudara, engkau membutuhkan sesuatu perkara ilahi. Betul apa tidak? Betul. Kita membutuhkan perkara ilahi. Sedap. Sesuatu yang hebat terjadi. Akan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Kalau Tuhan ikut bekerja. Tetapi kalau kita cuma mengandalkan perkara-perkara yang duniawi. Perkara-perkara yang biasa. Saudara, engkau mungkin harus keluar uang banyak. Dan itu belum tentu bisa berhasil. Tapi kalau saudara langsung meminta, Tuhan, tolong sekali lagi beri mujizat keajaiban, perkara ilahi kepada hamba. Sudah, Tuhan melihat si Timoti doa lagi ini. Oh ya, baik. Dia orangnya kuat. Dia bisa. Aku akan kirim kendaraan tingkat tinggi buat dia. Mujizat terjadi pada saya. Tapi kalau satu saat saya berteriak kepadanya, Tuhan melihat, wah, ini Timoti lagi lemah. Gak mungkin aku memberi yang baik sama dia. Aku akan memulihkan dia lebih dulu. Tak sembuhin dulu penyakitnya. Tak rubah dulu hatinya yang keras. Yang hatinya yang batu, aku mau rubah. Aku ingin supaya dia bertobat. Dia tidak langsung memberi kepada saya dan kepada Anda perkara-perkara yang tinggi yang besar. Diperbaiki dulu. Hati batu saya, duri-duri yang ada dalam hati saya, semua dikeluarin lebih dulu. Saya dibikin beres. Kalau saya sudah beres, saya sudah kuat, baru dia memberi apa yang ajaib. Jadi ajaib itu tidak bisa begitu sontak mendadak. Saudara, ajaib pada saudara, pada hidup saya, dibutuhkan pekerjaan yang nomor satu, membereskan hidup kita, wadah hidup kita lebih dulu. Amin. Sebab saudara perlu diperbaiki. Saya perlu diperbaiki. Perkara minta perkara yang besar, itu nomor dua. Dan itu tidak sulit bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak sulit bagi Tuhan. Yang sulit adalah saya mengubah hidup saya. Makanya saya dan saudara perlu selalu dirubah. Mau demikian? Angkat tangan saudara, pejamkan mata. Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengerti rahasianya. Bahwa nomor satu, hidup saya pribadi harus diperbaiki, harus dikuati. Dan nomor dua, baru saya akan mengalami perkara-perkara ilahi yang ajaib. Bantulah saya ya Roh Kudus, supaya secepatnya saya ada pada kondisi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak kecil hati, sehingga kami tidak marah karena kami belum dapat, tapi kami memperbaiki hidup rohani kami, mental dan kejiwaan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Bila sudah tidak kuat dan breakdown seperti Musa, kenapa sih? Saya perlu saudara seger sedikit tentang kata-kata kalimat yang diucapkan oleh orang hebat ini. Ya, mari kita akan baca bersama. Ini terdapat dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat 14 dan ayat yang ke-15.
Satu, dua. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku dapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Coba, dalam satu ayat ini, seorang yang rohani kayak Musa pun bisa kabur, demensia, lali susunannya yang baik, rohaninya tuh lupa, hukum-hukum firman tuh lupa. Ya, kontradiksi, coba kalimat ini. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya, ya, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia. Apakah kasih karunia Tuhan harus berarti bahwa saudara harus dibunuh oleh dia? Jadi pikirannya itu sudah kacau semuanya. Apa sebab? Hatinya mengalami depresi. Dia mengatakan jujur ayat 14, aku seorang diri gak bisa memikul Tuhan tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Abot sekali Tuhan, berat, terlalu berat bagiku. Harusnya kalimat selanjutnya dia berkata, Tuhan tolong turun, beri kekuatan kepadaku. Tuhan beri hikmat kepadaku supaya perkataanku bisa ditaati oleh seluruh bangsa ini. Duh, harusnya dia minta begitu. Tapi ayat 15 dia bilang, bunuh aku. Kalau engkau masih sayang sama aku, bunuh aku. Menurut saudara, itu sesuai firman apa tidak? Tidak kan? Jadi kalau saudara punya pikiran, aku kalau enggak mati, enggak selesai ini masalah. Aku harus mati, supaya semuanya baik. Maka engkau sudah mengalami demensia seperti Musa. Sudah tertukar tidak karu-karuan. Itu sebab kenapa pada awal khotbah saya menekankan kuatlah. Mentalmu yang kuat, kejiwaanmu yang kuat, rohanimu yang kuat. Sebab iblis bisa aja menukar dalil daripada firman. Begitu mudah sampai orang yang begini hebat, hatinya halus sekali. Orang ini pun bisa punya pikiran kayak begitu. Kalau engkau masih cinta sama aku, bunuh aku. Saudara yang kekasih. Dan dia mengatakan supaya aku tidak usah ngelihat semua celaka. Loh, memangnya Tuhan mau kasih celaka? Kan tidak. Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Dan menggendong di atas kepak sayapnya. Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 5 menyebutkan. Aku menggendong kamu di atas sayap Raja Waliku. Untuk apa? Untuk merdeka. Untuk bisa senang, bisa happy. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Ya, anggukkan kepala ke samping Anda. Beri jabatan tangan ke depan atau ke belakang. Katakan, mulai sekarang tidak boleh lemah, harus kuat. Amin. Ini penting. Karena kita cuma hidup satu kali. Karena kita hidup berapa kali? Makanya ojo sampai. Ya, hidup sekali, ruding, ancur, tidak boleh. Harus hidup sekali, luar biasa, menyenangkan. Saudara bisa demikian, engkau betul-betul menjadi kesaksian bagi semua orang. Bahwa firman ini benar adanya. Firman ini penuh kuasa. Tapi coba, kalau hidup semacam Musa pada beberapa hari episode dalam hidupnya dia yang kayak begini, hancur semuanya. Semua katakan, mulai malam ini, dalam nama Yesus, hai iblis yang mengelabui, yang menipu saya, keluar dari hidupku, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan aku dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.